Oke ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Selamat datang pada mata kuliah aplikasi komputer. Seperti yang sudah saya sampaikan di Google Classroom ya, bahwa hari ini materinya ya, saya buka ini Google Classroomnya. Hari ini adalah materinya melanjutkan materi yang kemarin ya. Nanti kita akan belajar teknik page number, dan yang kedua adalah kita nanti akan belajar tentang bagaimana membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel otomatis ya. Oke. Persiapannya adalah yang pertama, Anda buka latihan praktikum sebelumnya ya. Untuk memastikan Anda terhubung dengan laptop ya, coba saya pastikan Anda semuanya sudah siap laptop, buka latihan kemarin, coba di on cam ya, sambil menunggu teman-teman kalian. Coba silakan di on cam, apakah sudah siap laptop dengan perangkatnya ya. Oke, Nahfal, Zahwa, Indah Wulan, Friska sudah siap, Sakinatur, yuk yang lain yuk, Nia Hatul, Anissa Febriani, oke keren. Ya, yang lain coba ayo, yang lain Mbak Yuni, Mbak Dian, oke sudah, Melinda, ayo Melinda, Deva, Yunia, oke ya, apa namanya, kita akan lanjutkan yang latihan kemarin ya. Sudah dibuka semua materinya ya, sudah dibuka? Sudah ya. Oke, sudah dibuka semua. Saya akan share screen ya, share screen layar saya. Oke. Sudah nampak layar Microsoft saya? Sudah ya. Oke, kemarin kita sudah ngetik sampai bab 2 ya, teman-teman ya. Sampai bab 2 ya. Oke, kita lanjutkan 2 bab lagi biar nanti nampak ada tekniknya ketika kita membuat nomor halaman, tapi kalau sampai nomor 2 halaman 2 itu kurang ya. Kita lanjutkan, ini kita buat dulu bab 3 dan kita bab 4, terus daftar pustaka, terus setelah itu kita buat daftar nomor halaman. Oke. Untuk membuat bab 3 berarti kursor ditaruh di halaman paling akhir ya. Kursor ditaruh di halaman paling akhir. Paling akhir itu adalah gambar, benar ya? Benar semua? Ya, Pak, benar, Pak. Oke ya. Oke, sudah. Terus kemudian diapakan, masih ingat enggak untuk buat bab 3 bagaimana, masih ingat? Bagaimana langkahnya? Ya, ya, page layout, bricks, next page ya, next page, kemudian dipilih yang heading apa? Heading apa? Heading 3 Pak. Heading 1 ya, bukan heading 3, heading 1, terus bab 3. Terus kita spasi, kita shift enter, kita tulis metodologi penelitian. Ya, oke, saya buat pohonnya dulu ya biar biar mudah. Ini jenis penelitian. Jenis penelitian ini definisi operasional variabel. Ini interest 33 variabel independent. Terus variabel dependent. Oke, terus yang ketiga operasional variabel. Populasi dan sampel ya. Jenis dan metodologi pengambilan data ya.
pengumpulan data maksudnya ya, metode pengumpulan data gitu aja, metode pengumpulan data, terus yang terakhir teknik analisa data ya. Oke. Oke, silakan diketik, jika sudah selesai maka saya dikabari ya, saya dikonfirmasi. Saya tunggu konfirmasinya ya. Buat dulu pohonnya. Sudah, Pak. Sudah, yang lain? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya, sekarang ayo kita isi yuk. Kita isi apa? Kita isi ini ya, jenis penelitian. Kita kasih 3 saja ya. 3 run 3 ya. Oke, kita run 3. Oke ya. Oke, kita kasih run 3. Ini kok melorot ini ya? Sebentar. Ya. Oke ya. Terus variabel independen Anda kasih 2 ya. Variabel independen Anda kasih 2. Variabel independen Anda kasih 2. Sekali lagi tidak harus sama ya. Variabel dependen Anda kasih 2 ini ya. Oke, ya. Terus operasional variabel Anda kasih 1 ya. 1 nanti ada tabelnya ya. Oke, 1. 1. 1 di sini ya. Nah, di sini ada tabel ya, tabel definisi operasional variabel. Anda kasih tabelnya 4 ya. 4 kali 3 katakanlah ya. Oke, ini nomor ya, variabel definisi rasional, terus ini indikator ya. Oke, saya kira supaya melatih Anda apa masih ingat ya, saya enggak apa terlalu memandu ya. Nanti kalau lupa ya tanya ya, biar untuk melatih Anda ya. Ya, maka saja itu ya. Oke, saja itu, terus ini dikasih tabel ya, nama tabel. Nama tabel dikasih nama tabel reference. Oke, ada yang masuk. Reference.
insert caption ke tabel ya. Permisi Pak, itu yang di table itu yang operasional variable ya Pak? Iya. Iya, betul. Terima kasih Pak. Oke, seperti ini. Tabel, terus tabel definisi dan operasional variabel. Ya. Oke, gini seperti ini ya. Oke ya. Oke, kita kasih seperti ini. Oke, saya tunggu konfirmasinya ya. Jika sudah, sampaikan sudah. Ada pertanyaan, disampaikan ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Yang lain sudah? Yang lain sudah? Masih mau masukin itu, Pak, caption. Oke, silakan saya tunggu ya. Sudah, Pak. Yang lain sudah? Sudah, Pak. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan populasi dan sampel. Oke.
Oke, kita lanjutkan populasi dan sampel. Nah, di sini ada apa namanya? Di sini kasih 5 ya, 5. 5 saja. Oke, ya. Oke, kasih 5. Ini juga metode pengumpulan data 5 ya. Oke. Terus teknik analisa data 5 ya. Oke, teknik analisa data 5. Oke ya. Semuanya 5 ya. Terus kita buat satu bab lagi ya. Kita buat satu bab lagi. Kita buat satu bab lagi. Berarti ini sudah semua ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, bricks next page ya. Kita buat bab 4 ya. Kita buat bab 4. Terus heading 1, spasi, shift enter. Kita ngetik misalkan bab 4-nya ini ya. Oke. Kita ngetik bab 4-nya. Ya. Kita ngetik bab 4-nya. Bab 4-nya berarti katakanlah hasil pembahasan gitu aja ya. Nah, anggap saja ini pembahasan. Nah, ini hasil penelitian. Hasil penelitian. Oke. Hasil penelitian. Terus ini hasil penelitian. Sini yang berikutnya adalah pembahasan. Sudah dua saja. Oke, hasil penelitian dikasih 7 ya. 7. Oke, 7 sudah. Sudah, Pak. 7, terus pembahasan 10 ya. Pembahasan 10. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita sudah selesai, kita tinggal buat daftar pustaka ya. Page layout, bricks, next page ya. Oke. Kalau daftar pustaka menggunakan heading apa ini? Daftar pustaka menggunakan heading apa? Heading? No spacing, Pak. Ya betul ya, no spacing ya. Oke. Heading no spacing ya. Nah, di situ sudah ada tulisan di halaman 11, no spacing, berarti kita gunakan lagi ini no spacing ya. Ketik aja daftar pustaka. Oke. Okay. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke okay, ya, anggap saja kita sudah membuat satu makalah full ya. Kalau biasanya kan di ada kesimpulan dan saran ya, karena ini untuk keterbatasan waktu, kita anggap saja ini polanya sama ya. Nanti kalau mau buat bab 5, bab 6 ya polanya sama. Nah, sekarang coba Anda buka modul halaman 45 ya. Oke. Modul halaman 45 ya. Oke, saya banyak buka bu. Modulnya saya emang ya. Ini buka bu. Modulnya saya. Oke, sebentar. Buka.
buka modul, modul. Oke. Buka modul halaman 45 ya, yaitu format page number. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, saya akan buka ini aja biar Anda bisa saya bicara dan Anda menyimak ya. Jadi penomoran halaman dalam naskah skripsi adalah hal yang sangat urgent ya, agar pembaca dapat mengingat konteks ya, mencari pada naskah skripsi tersebut ya. Apa jadinya ketika orang buka buku tebal tetapi tidak ada daftar isinya ya, maka kita perlu membuat daftar isi ya. Kalau kita makalah hanya 10 lembar, 20 lembar, itu kita tidak terlalu berat untuk membuat daftar isi ya. Tetapi katakanlah skripsi itu rata-rata 100 lembar ya, rata-rata 100 lembar lah, bahkan minimal 100 lembar. Maka dari itu, maka ini apa sih? Oke, sebentar. Maka dari itu kita harus menggunakan teknik page number ya. Nah, jadi seringkali mahasiswa ini kesulitan dalam membuat daftar isi ya. Oke, sekarang coba Anda baca halaman 46 ya. Ini saya buka ini belum bisa nih, sebentar. Biar Anda bisa langsung menyimak ya. Oke, yang ini. Wah. Klik, saya klik dulu. Oke. Sudah halaman 46 ya. Jadi skripsi itu ada tiga bagian ya. Yang pertama bagian halaman depan, yang kedua adalah halaman utama, dan yang ketiga adalah halaman akhir ya. Masing-masing bagian itu mempunyai format halaman yang berbeda ya. Format halaman yang berbeda. Susah banget sih, bentar ya. Oke, sebentar ya, saya buka PDF-nya ya, biar Anda bisa nyimak ya. Oke, Masya Allah, selamanya banget ya. Sudah ternyata. Oke, sudah melihat PDF saya ya? Sudah, Pak. Bentar, saya sudah, Pak. Halaman 46. Jadi ada beberapa halaman yang berbeda ya. Halaman depan kita sudah membuat halaman judul, halaman pengesahan, hak abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar ya. Dalam format penomoran ya, penomoran halaman judul itu menggunakan angka Romawi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Posisi apa diletakkan pada bagian halaman posisi rata tengah center. Keterangan, khusus untuk halaman judul cover, nomor halaman tidak dimunculkan, tetapi tetap dihitung sebagai nomor halaman. Paham maksudnya yang saya blok ini, paham? Paham, Pak. Oke, sekarang kita kursor bawa ke halaman paling atas halaman judul. Klik, ya, masuk halaman judul. Sudah ke halaman judul, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sudah ke halaman judul ya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita pahami dulu biar penyamaan persepsi ya. Oke. Kalau saya berbicara diletakkan di atas itu saya sebut header ya, header. Kalau diletakkan di bawah saya sebut footer ya. Kemudian ini center tengah, setengah dan kan sebelah kanan rex gitu ya, footer dan header ya. Jadi di sini nanti tempatnya ada di footer atau di bawah header ya, seperti itu. Oke. Kalau kita double klik ya, maka di sini akan muncul kita nanti ajalah ya, nanti aja. Sebentar. Ini kita posisinya pada halaman judul ya. Berarti kita buat apa? Ini dulu number format ya. Berarti kita setting number formatnya dulu ya. Apa yang kita lakukan? Klik insert page number, pilih format page number ya.
Page number, pilih format page number seperti halaman 47. Berarti kita ganti dulu formatnya menjadi angka Romawi kecil. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, apakah sudah muncul nomor halamannya di bawah? Muncul tidak? Muncul? Apakah muncul? Apakah muncul? Tidak, Pak. Tidak. Belum, ya, Pak. Memang belum ya, karena kita masih dalam tahap proses number format saja. Berarti kita letakkan di bawah. Berarti kita proses lagi page number. Milihnya apa? Berarti karena bawah kita letak, kita pilih bottom of page ya. Kita tengah berarti bawah, berarti kita pilih bottom of page. Bottom of page klik ya. Nah, berarti kita pilih yang mana ini kira-kira? Pilih yang mana? Yang UE. Pilih yang mana? Yang 2, Pak. Tengah, Pak. Ya, pilih yang mana ini maksudnya? Yang pilih yang nomor ya, berapa? Nomor 2. Ya, nomor 2, Pak. Ya, nomor 2 ya. Oke. Klik nomor 2. Ya, muncul enggak angka 1? Muncul. Oke ya, muncul. Terus saya lihat lagi keterangannya. Khusus untuk halaman judul cover, nomor halaman tidak dimunculkan. Nah, bagaimana biar tidak munculkan nomor halaman pada judul? Nah, kita jangan menghapus manual ya. Kita cukup kursor taruh ke atas, itu ada pilihan different first page. Ada enggak? Ada, Pak. Centang, ya, Pak. Di checklist. Nah, hilang enggak tempat kamu? Hilang ya? Hilang, Pak. Hilang, Pak. Ya, ke bawah, coba ke bawah, halaman 2 muncul. Muncul, Pak. Muncul. Halaman 3 Romawi, halaman 4, halaman 5, halaman 6 ya. Halaman 7. Muncul? Ini saya minta respon Anda supaya apa? Ini agak cukup sulit ketika Anda ketinggalan ya. Jadi saya bertahap itu selalu minta respon Anda. Anda jangan hanya diem ya. Jadi kasih respon paham, sudah, aja sudah, ini sudah gitu ya. Kalau cuma diem, saya bingung nunggu nanti terlalu lama. Saya melanjutkan nanti terlalu kecepatan. Jadi setiap langkah saya ngasih respon kepada Anda. Jadi aktiflah ya respon saya ya. Misalkan bisa ya katakan bisa, tidak katakan tidak, jangan menengwai ya gitu. Sudah ya semua ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Ah, di sini yang saya dikatakan ya, ketika ini aktif ya, di sini ada footer section 1 di atas section 1, semua section 1. Karena apa? Sectionnya sama. Sama-sama pakai Romawi bawah. Kita perhatikan kalau kita menuju ke bab 1 pendahuluan itu sectionnya sudah berbeda. Section berapa tempat kamu? Section 2. Karena apa? Karena kita tadi milih next page ya. Next page itu apa? Memungkinkan halaman selanjutnya itu memiliki section yang berbeda ya. Oke, di tempat kamu halaman ini halaman bab 1 pendahuluan di, masih nomor berapa tempat kalian? Punya saya masih nomor 1, Pak. Hah? Punya saya bab 1-nya masih section 1. Masih nomor berapa? 1, Pak. 1 Romawi. Atau sudah yang lain? Buat yang bab 1-nya pendahuluannya itu saya angka Romawi 7. Salah berarti. Yang lain angka Romawi berapa? Yang lain bab 1-nya nomor berapa? Nomor 8 angka biasa. Angka 8, Pak. Betul ya. Yang betul angka 8. Berarti nak masih Romawi 7 itu berarti sek kemarin tidak mengikuti langkah format page bricks next page ya. Nah, berarti yang betul itu adalah yang nomor 8. Oke. Berarti caranya yang masih nomor 7 gimana? Ya yang nomor 7 berarti ya ini, kalau siang yang nomor 7 siapa yang masih nomor 7 Romawi? Siapa? Saya, Pak, Muhammad Ramdhani. Ramdhani.
di nomormu 7 Romawi di sini tulisannya mesti factor section 1 ya. Iya, Pak. Iya, berarti langkah selanjutnya kursormu taruh di sini ya. Terus di page layout, next page Mas ya, page layout bricks next page ya. Ini di close di apa namanya? Dikeluarkan dulu ya, di apa? Di close header and footer ya, atau double klik tempat kosong di sini ya. Kursornya taruh di awal paragraf ini, terus page layout brick next page biar pendahuluan itu kalau tidak bisa berarti di akhir halaman ini, di akhir halaman selanjutnya next page gitu Mas. Sebentar Pak. Oke. Berarti yang nomor 8 itu harusnya nomor berapa itu? Harusnya yang nomor 8 harusnya nomor 1 Pak. 1. Oke ya, kita baca itu keterangannya ya. Saya baca keterangannya. Oke, tadi saya... itunya ditaruh di mana Pak? Di depan bab satunya atau di belakang bab satu? Coba di depan bab satu saja. Di sebelum pendahuluan ya, berarti di setelah bab satu pendahuluan. Ini seperti ini ya. Kursor taruh di sini. Page layout bricks next page gitu Mas. Baik Pak. Coba. Oke, saya bacakan yang ini ya, yang ini yang apa? Mana ya? Oke. Nah, ini. Bab halaman utama ya, halaman utama pendahuluan tinjauan pustaka metodologi penelitian analisa dan pembahasan ini anggap saja kita sampai halaman 4 enggak apa-apa ya. Yang penting apa? Number format itu 1 2 3 4 5 diletakkan di sebelah kanan atas ya. Header sebelah kanan. Kecuali untuk halaman yang memuat judul bab, nomor halaman diletakkan di bagian footer posisi tengah. Bisa dipahami konsepnya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Nah, jadi posisinya sampai di ini ya, 8. Berarti kita akan merubah ini menjadi nomor 1, benar ya? Oke. Jadi pada prinsipnya nomor bab itu diletakkan di sebelah kanan. Hanya saja kalau memuat judul bab, ya ini kan berarti memuat judul bab, berarti nomor di bawah. Nanti ketemu bab 2, nomor di bawah. Ketemu tulisan bab 3, nomor di bawah. Tapi selain nomor di bab, nomornya di atas ya. Berarti ini kita harus nomor bawah. Nah, posisi kursor ada di 8 ya. Berarti apa yang kita lakukan pertama, Anda ke atas menu, Anda coba amati tulisan yang ke blok biru itu link to previous ya, previous. Lihat enggak? Lihat. Lihat. Hah? Lihat. Temu ya. Lihat, itu Pak. Artinya apa? Masih nyala kan ya? Masih nyala, Pak. Itu artinya apa? Itu artinya nomor paragraf ini masih ada hubungan, masih ada keterkaitan dengan paragraf selanjutnya. Artinya apa? Kalau ini masih nyala, ketika ini Anda ganti format halamannya, maka yang di atas akan terpengaruh ya. Jadi bawah ganti angka 1, di atas juga nanti berpengaruh ya, seperti itu. Maka dari itu untuk melakukan perubahan dengan format yang berbeda, maka pastikan link to ini tidak nyala. Coba Anda matikan dengan cara klik. Klik ya. Oke, sudah mati ya. Ya, sudah sekarang. Mati? Sudah Pak. Oke. Kemudian Anda checklist pada different first page. Artinya apa? Berbeda halaman pertama dengan halaman lainnya. Halaman pertama ketemu judul bab diletakkan di bawah. Halaman selanjutnya diletakkan di kanan atas. Berarti kita checklist different first page. Ya. Ya, sudah? Sudah diklik? Sudah Pak. Nomornya hilang ya? Iya hilang. Nomornya hilang. Tapi tulisan link to itu nyala lagi kan ya? Iya. Ya. Nah, Anda coba. Siap, Pak. Anda coba matikan lagi. Klik matikan lagi.
klik. Sudah semua? Sudah, Pak. Nah, sudah, berarti Pak. Posisi Anda yang pertama nomor hilang, link to profile tidak aktif, different first page pada posisi checklist, betul? Betul, Pak. Betul ya. Nah, nah, sekarang kita lakukan format page number ya, biar kereset dari nomor 8 ke nomor 1. Berarti Anda klik format page number ya, Anda tidak perlu insert page number. Ketika Anda desain ini aktif, maka di sebelah kirimu sudah ada page number ya. Page number, maka Anda klik format page number. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, Anda milih continue, maka apa? Nomornya nomor 8. Melanjutkan dari section sebelumnya ya. Tetapi kalau Anda pingin nomornya ngereset ke baru, berarti start at nomor 1. Paham ya? Paham, Pak. Oke, 1 ya. Oke. Sudah semua muncul? Muncul, Pak. Belum muncul, harusnya belum muncul. Belum muncul harusnya. Muncul enggak, teman? Belum, Pak. Hah? Muncul. Teman, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Ini saya muncul tapi nih. Ya berarti sih salah, yuk perhatikan sih. Yang lain muncul enggak muncul ya? Tidak, Pak. Ya, tidak muncul, Pak. Baru kita page baru kita page number ya. Bottom of page ya. Nah, kita letakkan ke tengah bottom. Nah, ini baru muncul, Mas. Ya. Oke. Yang ketinggalan nanti ya, biar saya enggak terpotong-potong, nanti saya selesaikan ketika semuanya sudah selesai. Kalau kelemahanmu nanti enggak tak pecahke bareng-bareng ya. Ini sementara biar langsung, soalnya ini perlu pemahaman, perlu konsentrasi. Artinya kedep sitik nyenengan ketinggalan ya. Ini perlu pemahaman yang konsep yang matang. Kalau Anda hanya menirukan saya, itu biasanya sering lupa, tapi pahami konsepnya, konsep penomoran. Ini sudah muncul? Sudah, Pak. Cek ke atas, apakah nomor 7 masih utuh, tidak goyang? Nah, masih utuh ya, pakai Romawi ya. Masih utuh, Pak. Oke, masih utuh ya. Ke atas masih utuh ya. Baru kita cek ke bawahnya. Ke bawahnya harusnya posisinya di atas atau di bawah? Harusnya nomor berikutnya di atas atau di bawah? Di atas, Pak. Di atas, kanan atas ya. Oke. Ya. Biar nomor nomor atas ya. Oke. Kita sekarang ke posisi kursor di atas. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, sudah. Apa yang akan kita lakukan? Nah, sebelum kita memberikan nomor di atas, itu berarti apa yang kita lakukan? Nonaktifkan apa? Hubunganmu dengan masa lalu, ke masa lalu, hubunganmu dengan paragraf sebelumnya ya. Link to, paham ya? Paham, Pak. Oke, klik diklik ya. Link to profile diklik. Sudah? Iya, Pak. Baru kita page number. Hati-hati, ini jangan dipastikan nggak aktif. Kalau aktif, maka kowe ngene nomor di atasnya melu-melu ya. Nah, berarti page number. Milihnya apa ini? Top of page. Push, nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, 3 akan muncul nomor 2 kan? Iya, Pak. Cek ke atas apakah nomor 1 katut mendhuwur masih utuh. Apakah di sini muncul? Enggak ada, ya. Yang ada hanya nomor bab 1 halaman 2. Betul? Betul ya? Betul, Pak. Nah, kita cek. Ternyata double ini atas bawah ya. Oke, berarti ini diapa ini? Dihapus ya. Berarti yang nomor 2 bawah di? Hapus. Dihapus ya. Hapusnya caranya gimana? Di-delete biasa, namun sekali lagi pastikan link to profile-nya enggak aktif ya. Pastikan kamu sudah putus ya, tidak ada hubungan dengan masa lalumu, ben bisa move on itu ya. Oke ya. Nah, ini tinggal dihapus. Oke. Ke atas lagi, lihat sebentar masa lalumu ya, masih utuh kan, masih utuh ya. Oke ya, ini berarti kita cek 1 di bawah, 2 di atas, 3 sudah di atas, 4 sudah di atas, 5 di atas atau di bawah bab 2?
Tapi bab 2 mu gimana? Di atas atau di bawah? Di atas, Pak. Di atas. Berarti diapakan di rubiah ke bawah kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau sudah bab 2 itu wis enteng. Wis ora usah klak-klik-klak-klik untuk profes. Anda tinggal satu kali sentuhan saja ya. Posisimu di bab ini, di bab 2 ya. Posisimu di sini Anda cuma ini lintuh profes abekan ya. Anda cuma cukup checklist different fish page. Digawe bedo halaman pertama. Halaman pertama maksudnya halaman dari section baru ya. Tadi kan section 2 ini. Ah ini section 3. Berarti apa? Klik. Ketika Anda klik different fish page maka 5-nya akan keturun ke bawah. Bismillah ke bawah kan? Oke. Ke bawah enggak? Benar enggak? Benar, Pak. Benar. Nah, ke 6 atas. 7 atas. 8 di atas. 9 di atas ya. 10 di atas, 11 di atas. 12 harusnya di kalau ada perbedaan halaman dimaklumi ya, biasa saja kemarin run-nya beda. Bab 3 harusnya di bawah ya. Iya, Pak. Bagaimana caranya biar itu turun ke bawah? Di first page. Oke, pinter. Oke. Di first page ya. Oke, okay. 12 di bawah, 13 ke atas, 14 ke atas, 15, 16, 17. Ya, ini 17 ditaruh ke bawah. Different fish page ya, fish page ya. 16, 18, 19 ya. 20 udah 21 ya, 21 daftar pustaka ya. Daftar pustaka kita cek nih ya. Oke. Oke, daftar pustaka kita cek ya. Sudah semua? Sudah semua? Sebentar, Pak. Sudah ya? Iya, Pak, sudah, Pak. Oke ya. Nah, 21 apa daftar pustaka kita cek. Format pengisiannya daftar pustaka apa? Ah, ini halaman akhir tanpa nomor ya ini. Ada di beberapa perguruan tinggi ada yang tanpa nomor, ada yang nomornya di bawah ya. Gampang ya. Kalau nomornya di bawah, kita tinggal ini klik different fish page gitu ya. Oke, different fish page. Kalau nomornya dihilangi berarti apa? Nah, ini tinggal dihapus ya. Yang tinggal 21 ini dihapus. Tapi caranya gimana? Caranya ya di link to profes dulu ya, biar di atasnya enggak akan kehapus ya, link to profes diklik. Nah, ini dihapus manual. Oke, seperti itu. Sudah semuanya ya? Iya, Pak. Sudah ya? Sudah semua? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya.
Oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal ini di close ya. Kita menuju daftar isi. Daftar isi. Oke. Ke daftar isi ya, posisi di daftar isi ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Ketika Anda klik di sini enter ya, ketika Anda klik di sini enter, kok di sininya ada lowong ya, kan di enter kok isinya bolong, berarti ya nanti daftar isinya juga akan bolong ya. Ada enter, ada apa namanya? Ada enter kosong. Berarti caranya gampang, ketika ini kos apa? Bolong di sini ya. Anda cukup bolong enggak tempat kamu ini? Ke enter enggak daftar isinya? Mappingnya maksudnya. Ya, berarti diklik reference add text ya, kemudian do not show in table content, biar tidak ditampilkan di table of content. Oke, posisinya di daftar isi, Anda klik reference kemudian table of content ya. Table of content. Langsung ya. Jadi ya, Anda tinggal ke atas, tinggal kontennya ini dihapus manual. Jadi enggak tempat kamu muncul enggak daftar isinya? Muncul enggak tempat kalian, sayang? Baru muncul, Pak. Yang lain? Muncul, Pak. Ya, muncul ya. Oke. Muncul lah, Kak. Baru iya, Pak, kita... muncul, Pak. Oke, muncul ya. Oke. Ini pasti ya, sudah dipastikan apa yang tertulis di sini itu adalah gambaran yang ada di samping kamu mapping ya. Yang apa yang di mapping itu adalah gambaran yang ada di bawah. Jadi sebetulnya daftar isi itu adalah representasi dari halaman mapping ada ke sebelah kirimu ya, navigasi ya. Nah, ini sama ini ya, sama angka 1 2 3 sama. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak, bagaimana kalau kita sudah membuat makalah, sudah ada daftar isinya komplit, tapi ternyata di tengah jalan ada perubahan. Apakah daftar isinya mengikuti secara otomatis? Tidak ya. Tapi kita bisa dengan cepat mengupdate. Tapi kita hanya perlu klik update-nya. Caranya gimana, Pak? Caranya Anda posisinya di daftar isi ya, diklik di tengah sini klik. Nah, di sini muncul update tabel. Muncul enggak? Muncul, Pak. Muncul ya, muncul. Nah, terus Anda klik update tabel, klik. Nah, ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Update page number only sama update entire tabel ya. Yang update page number only ya, itu update page number only itu jika perubahan revisi hanya ada penambahan halaman dan pengurangan halaman ya, adanya terkait update penomoran halaman. Tetapi jika ada penambahan bab, penambahan di sini kita menambahkan heading 1, kita menambahkan heading 2, kita menambahkan heading 3 ya, maka kita pilihnya yang di bawah. Misalnya kita mau menambahkan bab di sini belum ada bab 5. Besok kita nambahkan bab 5. Berarti apa? Kita masuk ke daftar isi, kita klik update entire table. Atau di sini misalnya di bab 1 hanya ada 1.4, kita akan menambahkan 1.5. Berarti ya, kita milihnya update entire table. Tetapi jika perubahan itu misalnya landasan teori yang tadinya 5 halaman jadi 10 halaman, kita milihnya Pak update page number only. Betul? Paham ya? Iya, Pak. Yang lain paham? Paham, Pak. Oke ya. Oke. Seperti itu ya. Dan ini bisa di apa namanya? Bisa dicek apakah ini daftar isi otomatis atau tidak. Kalau yang daftar isi otomatis, ketika Anda menempelkan di sini dan menekan tombol kontrol, misalnya Anda mau menuju ke
Anda mau sini sistem, sistem ini Anda tekan kontrol sama kursor didekatkan, itu dia akan berubah fungsi menjadi tanda kliknya. Ketika diklik, klik langsung akan menuju ke sistem. Sama perlakuannya di heading, di navigation ya. Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, sekarang ya, Pak. Kita bisa, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan daftar isi, kita masuk ke daftar tabel ya. Kita masuk ke daftar tabel. Anda klik apa? Reference ya. Kalau tadi membuat caption itu insert caption. Nah, sekarang kita kliknya insert table of figure ya. Insert table of figure diklik ya. Insert table of figure diklik ya, di sini pilih yang label tabel ya. Kemudian oke. Okay. Kemarin kita buat berapa tabel? Contohnya totalnya ada tabel penelitian terdahulu, ada tabel definisi operasional ya. 3 mungkin ya tabel, maka akan muncul 3. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian apa? Kemudian klik add text ya. Klik add text ya. Sekarang apa? Bukan add text ya. Daftar gambar maksudnya ya. Ini sudah semua ya. Sama seperti kemarin ya. Sama seperti tadi ya, ketika ini didekatkan kursor, nah, kita mau menuju ke tabel 31, klik langsung langsung ke posisi. Paham ya? Paham, Pak. Oke, ya, sekarang kita ke daftar gambar. Sama ya, daftar gambar. Klik ya, daftar gambar. Kemudian insert tabel figur. Gambarnya ada berapa kira-kira? 2 1 2 2 ya. 2 betul, betul ya. Sudah ya? Sudah semua ya? Sama ya, seperti tadi sama. Klik. Ya, sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, berarti untuk materi sudah, hari ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Berarti untuk materi hari ini selesai ya. Setelah ini saya akan sampaikan yang pertama untuk persiapan UAS dan yang kedua adalah persiapan materi minggu depan ya. Jadi materi minggu depan Anda akan belajar ya tentang Mendeley ya, aplikasi Mendeley desktop ya. Untuk minggu depan Anda akan belajar tentang bagaimana mencari ide penelitian ya, aplikasi Mendeley desktop. Anda buka halaman sebentar ya. Anda buka halaman 60 ya. Coba Anda halaman 60. Coba halaman 60 ya. Oke ya. Sudah semua? Sudah menyimak? Oke. Sudah, Pak. Apa yang Anda persiapkan ya? Jadi biar tidak kelamaan notepad ya. Saya tidak kelamaan, saya akan tulis persiapan untuk materi minggu depan ya. Persiapan untuk materi minggu depan ya. Persiapan ya. Persiapan untuk materi minggu depan. Yang pertama adalah Anda download ya dan install aplikasi, nanti saya
terangkan aplikasi Mendeley ya di laptop Anda, di laptop ya. Di laptop. Yang kedua adalah buat akun Mendeley dengan alamat email ya, dengan alamat email. Dia ini ya, ini yang ke persiapan yang kedua ya. Jadi saya terangkan nih, bisa melihat ya tulisan saya ya. Download dan install aplikasi Mendeley. Yang kedua, buat akun Mendeley dengan alamat email ya, dengan alamat email ya. Jadi Anda lihat di buku ya, Anda perintah download ada di halaman 60 61 ya, ada di halaman 61 perintah download ya, perintah download Anda di halaman 61. Oke. Oke ya, 59 ya. Oke. Sudah semua? Sudah. Nah, terus apa yang Anda lakukan? Nah, ini Mendeley ya. Anda buka Mendeley ini, klik ya, buka Mendeley. Saya kasih contoh ini cara downloadnya ya. Nanti bisa di download. Anda klik Mendeley, biar besok tidak kehabisan itu ya Mendeley. Okay. Sudah muncul tempat saya, sudah kelihatan? Halo. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Okay. Mendeley, Anda tinggal klik aja download, klik download di sini. Di sini. Apa, Mas? Oke. Okay. Di sini ada tulisannya Mendeley for Manager Desktop ya, tetapi saya menyarankan ya, menyarankan Anda menggunakan ini saja, bukan, jangan menggunakan Mendeley referensi manager ya, tapi gunakan Mendeley desktop. Anda bisa klik di bawahnya ini, Mendeley desktop, it style available, learn more gitu ya, learn more, terus nanti Anda download no ya, Anda download terus dan sebagainya ya, sampai finish ya, terus Anda milih create account, buat account di sini ya, buat account ya. Buat account. Nah, di sini Anda buat account, terus Anda tulis email kamu, daftarkan email kamu. Nanti Anda ada panduannya ya. Ada panduannya di sini ya. Ada panduannya di halaman ada panduannya di sini di berikutnya ya, di registrasi halaman 60-an ya. Oke, registrasi. Di sini ada nah ini, paham ya maksudnya ya, nanti klik aja emailmu apa, terus Mendeley di bla bla bla, selanjutnya kemudian dibuka Mendeleynya, nanti login menggunakan email, nanti dibacalah pokoknya bukunya ya, paham ya, paham tidak? Paham Pak. Oke. Paham Pak. Oke, sekarang saya akan tampilkan bagaimana saya akan sampaikan ini ya. Oke. Sebentar ya. Saya akan sampaikan UTS ya, format UTS ya. UTS UAS ya, UAS untuk minggu depan ya. Untuk UAS ya. Sebentar saya carikan ya. Belum, kemarin belum saya sampaikan ya untuk informasi UAS ini ya. Belum Pak. Belum ya. Belum Pak. Oke. Oke, informasi UAS ya. Sebentar, UAS coba ya, reguler 2. Sebentar. Di mana nih saya nyimpannya ya? Lupa nih gua, sebentar. UAS. Oke, pakai yang ini aja lah ya, yang kemarin saya edit ya, saya edit. Oke. Oke ya, sudah bisa melihat semua?
Sudah pak. Final tugas akhir komputer ya, materi optimalisasi fitur Microsoft. Buatlah laporan kalimat di bidang akuntansi ya, ini untuk manajemen ya, ini untuk akuntansi atau ekonomi dengan tema akuntansi gitu aja ya, dengan tema akuntansi ya, dengan ketentuan sebagai berikut ya. Yang pertama pengaturan layout dan paragraf karya ilmiah ya. Oke, sebagai layout. Terus untuk ukuran kertas ini sudah oke. Nah, ini yang terpenting, penulisan kalimat terdiri dari cover, halaman judul, halaman awal, persembahan, kata pengantar, dan ini tidak kosongan ya, tidak kosongan seperti ini. Jadi artinya ini tugas beneran ya. Jangan sampai Anda membuat halaman judul kosong, pengasahan kosong, abstrak kosong, kata pengantar kosong, tidak ya. Paham ya? Nah, terus di bagian isi kita buatnya 4 bab saja ya. Anda perhatikan poin-poinnya ya. Bab 1 pendahuluan, isinya apa? 1.1 latar belakang masalah. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan penelitian. 1.4 manfaat penelitian. Kalau mau diturunkan ada subbabnya ya, berarti 1.3.1 atau 1.4.1 dan sebagainya. Dan ingat, beneran ya, jangan main ini, jangan main sama dengan run 5 ya, jangan ya. Tahun kemarin ada mahasiswa yang mengelabui saya ya, isinya pembahasan di isinya sama dengan run 10 gitu ya. Begitu kebek jebule ono paragraf yang disisipi ya. Kemudian tinjauan pustaka itu apa ya? Terus ada berisi, ini misalkan kayak ini kan, berisi teori-teori atau konsep-konsep yang pemikiran yang relevan dengan masalah yang diangkat. Misalnya kamu membahas tentang sistem informasi akuntansi di PT A misalkan. Berarti bab 2-mu isinya apa? Bab 2-mu isinya ini ya. Apa pengertian sistem, apa informasi, apa akuntansi ya, seperti itu. Dan lain-lain ya. Kalau di sini ini adalah mini skripsi ya, karena kamu masih semester 1 ya. Jadi untuk latihan lah ya, mini skripsi ya. Jadi sudah saya contohkan poin-poinnya. Bab 3. Kalau bab 3 di sini metodologi penelitian itu enggak usah, karena kamu belum mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian ya. Berarti apa? Berarti Anda langsung aja 3 itu analisa dan pembahasan. Berisi uraian jelas rinci tentang pembahasan masalah. Biasanya bab 3 itu korelasinya di sini, di rumusan masalah ya. Rumusan masalah yang akan dipecahkan apa? Maka nanti akan dijawab di bab 3. Paham sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Terus di bab 4 ya, ada kesimpulan dan saran. Nah, bagian akhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran, kalau lampiran ada, daftar pustaka wajib. Terus pengaturan pemberian nomor ya, ini persis ya, kalau Anda sudah menggunakan STEL, saya kira nggak bingung masalah ini ya. Bab 1, 2, 3, subbab 1, 1, subbab 3, 2. Subbagian itu maksudnya apa? Subbagian itu 1, 2 bukan anaknya dari ini, berdiri sendiri ya. Misalnya subbagian itu di sini ada tujuan ya. Di sini ada tujuan. Tujuan penelitian adalah, nah, di sini ada 1 ya, 1. Nah, ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh bla 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 bla. Yang kedua untuk bla bla bla, ketiga untuk gitu ya, paham ya? Itu namanya subbagian. Paham? Subbagian itu bagian anaknya dari subbab, tetapi tidak masuk ke daftar isi, tidak masuk ke daftar isi sini. Paham ya? Oke, ya. Nah, terus ini nomor halaman ya, nomor halaman seperti yang tadi saya ajarkan ya, bagian awal letakkan di sini, bagian isi letakkan di sini ya. Oke, bagian awal menggunakan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Khusus untuk ini ada tambahan ya, untuk halaman 1 tanpa nomor ya, untuk halaman judul tanpa nomor ya. Untuk halaman judul tanpa nomor ya. Untuk halaman judul tanpa nomor.
tetapi tetap dihitung sebagai nomor halaman ya. Oke. Sudah semua? Oke ya. Kemudian apa selanjutnya? Gunakan fungsi ya. Oke. Tanpa nomor halaman ya. Nah, terus gunakan fungsi ya. Oke. Gunakan fungsi manajemen style ya. Multi level list number, page number, tabel of counter, daftar isi ya. Daftar tabel itu apa? Nanti kalau daftar tabel ya Anda harus tabelnya jangan seperti ini ya. Ini kan tabel formatnya. Tabelnya jangan istilahnya wah ini kosongan ya, jangan ya. Ini tetap ada isinya, nomor 1 apa tetap ada isinya ya. Seperti ini ya. Wah, tetap ada isinya ya. Ya, jangan sampai ini kosong, ini hanya contoh. Gambar ya jangan gambar sak-sae ngarang ya. Ini kan kemarin kita belajarnya gambari sak-sae ya. Kalau Anda ini ya, jangan sampai misalkan di sini struktur organisasi ya. Perusahaan X, jangan sampai Anda gambarnya saksingan kotak-kotak ya, itu gambar beneran struktur organisasi seperti itu ya. Oke. Oke ya, insert tabel figur terus gunakan ya sebentar. Oke. Guna insert citation ya, daftar pustaka atau daftar pustaka otomatis ya. Oke, nanti ini saya ini aja ya. Oke, ini tidak saya gitu. Oke, saya kasih nomor 6 saja ya. Oke. Guna daftar pustaka ya, daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley desktop ya. Nanti biar Anda enggak bingung besok pertemuannya ya. Ini hanya untuk Anda siap-siap karena ini buat makalah, tidak bisa Anda selesaikan semua seminggu ya. Daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley desktop ya. Referensi ya, referensi minimal ya, minimal untuk jurnal ya, untuk jurnal 5 buah ya, 5 buah ya, referensi minimal jurnal 5 buah minimal ya, minimal terindeks Sinta 6 ya. Apa itu Sinta 6? Besok ya kita pelajari minggu depan ya. Ini hanya untuk pengetahuan Anda biar deadline-nya Anda enggak pepet. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya, betul. Bisa, Pak. Terus minimal referensi minimal untuk jurnal 5 buah ya. Berarti ini belum termasuk buku ini, belum termasuk buku, belum termasuk website ya. Ini 5 buah, 5 jurnal ya. Terus oke. Pengaturan ya, tugas dibuat individu, tidak perlu dicetak, soft copy dalam bentuk format file ya. Format file Microsoft Word ya, file nama penyimpanan NPM Final Project Word. File tersebut dikirim ke Siakat, batas akhir pengumpulan adalah sebentar saya lihat UTS-nya, UAS-nya nanti tanggal 3 mulai 3 Januari ya. Mulai 3 Januari berarti saya beri kesempatan Anda mengumpulkan tahun depan ya. Tahun depan berarti tanggal 5 Januari ya. 5 Januari. 5 masih lama kan? Tahun ini masih lama tahun depan ya. Tapi kan esok tok 5 Januari, jadi 5 Januari pukul 23.59. Oke ya. Jadi kenapa saya sampaikan sekarang, padahal kan masih lama ya, masih ya enggak lama sih, saat berarti kurang 1 2 3 3 minggu ya. Nah, Anda mulai mipil dari sekarang. Nomor 6 kan belum saya ajarkan nomor 6 ya. Ya berarti apa? Berarti Anda nyiapkan dulu yang lain-lain. Bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Jadi ini nanti ini mulai saya share hari ini di classroom.
saya share di classroom biar Anda untuk acuan, tapi nanti pengerjaannya nanti di siakat. Ada pertanyaan? Buatan, Pak. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini ya. Seperti biasa kita menuju ke presensi. Aktifkan ya. Aktifkan on cam-nya, kamera kamu ya. Aktifkan kamera kamu. Saya akan itu ya. Saya akan screenshot-nya. Oke. Saya screenshot dulu Anda absen ya, sambil presensi ya. Ayo semua di on cam. Belum semua nih. Ayo on cam semua, on cam belum semua itu. Ayo on cam. Mas Ramdhani duduk, Mas. Biar mata foto, Mas. Oke ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Sekali lagi bagi yang tertinggal silahkan untuk mengejar ketertinggalan dan persiapkan agar besok kita bisa pertemuan berikutnya lancar ya, siapkan Mendeley dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.